Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan TV Lebaran ya TV nya orang yang butuh hiburan Jadi TV Lebaran ini adalah TV nya orang-orang yang butuh hiburan Mungkin ada yang lagi putus cinta Banyak hutang atau lain sebagainya Bisa kumpul di sini ya Kita mencari hiburan bersama Kita lupakan kesedihan-kesedihan Atau ya hal-hal yang mungkin bikin kita pusing gitu ya. Nah kali ini kita tetap akan seperti biasa melaksanakan ekspedisi-ekspedisi, penganalisa menganalisa melaksanakan penelitian-penelitian dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari masa lalu sampai sekarang, yaitu mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Nah kali ini kita akan menemukan apa e, benda apa yang ada di sekitar sini. Kita nanti akan melaks melaksanakan perjalanan dari ini terowongan ini sampai ke sana kira-kira nah, kita akan nanti ya kita akan mendapatkan apa? Apa kita akan mendapatkan harta karun ya atau kita akan mendapatkan uh, putri raja lagi ya tidak tahu ya. Nah, baru saja kita melangkah kita sudah menemukan sebuah benda, teman-teman. Yaitu itu yang ada di situ tuh. Benda ini adalah benda kecil yang dari tadi dari tadi pagi itu saya temukan di sini. Oh, sendirian yang uh, di tempat yang sepi ini ya kira-kira benda apa itu ya dari tadi berdiri di situ tuh nggak nggak pindah-pindah kita akan coba untuk uh, mendekati ya oh, kita agak jaga jarak ya karena ini kan corona ya kira-kira nanti apakah itu benda berbahaya atau ini benda yang bisa meledak ya kita coba kita akan intip dari sini ya oh, oh, ternyata adalah sebuah botol minuman teman-teman ternyata benda yang dari tadi pagi berdiri di sini di tempat yang sangat sepi ini ternyata adalah minuman gelas. Milik siapa minuman gelas ini? Kita akan mendekat ya. Kenapa TV Lebaran kok sampai meliput benda kecil ini ya? Huh. Huh. Ternyata ini adalah minuman gelas teman-teman ya. Oh ini namanya teh gelas dari cap orang tua ya. Kenapa TV Lebaran sampai meliput benda ini? Karena benda ini dari tadi pagi itu di sini terus, tidak pindah-pindah, tidak berjalan ya, tidak ngomong ya. Wah, ini pasti ini ada sejarahnya atau ada ceritanya bagaimana benda ini bisa berdiri di sini ya. Kita akan mencoba membukanya ya. Kira-kira ada apa di dalamnya ini? Apakah ada putri raja atau ada apa ya? Wah. Wah, ternyata masih ada tehnya, teman-teman ya. Nah, ini juga salah satu temuan dari TV lebaran ya bahwa sangat istimewa sekali kenapa bahwa benda yang sangat kecil ini pun punya sejarah atau cikal bakal bisa berdiri di, di sini, meskipun bagaimana sejarahnya tadi malam kita juga nggak tahu apa di sini ada pangeran ya sedang uh, sedang apa namanya sedang haus terus minum teh gelas ini terus lupa membawanya, itu juga bisa atau mungkin juga ada orang mancing ya di sini ya, ya ini salah satu temuan dari TV lebaran yaitu sebuah Teh gelas yang berdiri di sini sendirian tanpa teman uh, Lihat aja nih tempatnya Ya mas ya Sangat Apa ya? Gelap ya Wah ini, Temuan pertama kita adalah sebuah Kita sebut aja teh gelas Penemuan teh gelas pemberani Karena sendiri di sini tanpa teman ya Kita akan mencoba melanjutkan perjalanan lagi Kita akan turun di sini nanti Dan terus ke sana Kira-kira nanti kita akan menemukan apa ya Wah, Demi TV Lebaran Saya akan mencoba melompat Kita sudah ada di teropong ini Kita akan coba berjalan ke sini Hati-hati karena licin ya Nanti tidak jatuh kita ya Kira-kira ya. kita akan menemukan Apa lagi yang ada di sini Wah, Kita sudah sampai di sebuah Sungai teman-teman ya Kira-kira nah, kita akan menemukan apa di sini ya Wah baru melangkah saja TV Lebaran sudah menemukan sebuah benda Merah itu apa? Apakah itu adalah suatu selendang Selendang bedadari atau ya? Putri Raja Kita akan mencoba ke sana ya Ya, Wah ini ada bau bangkit Tersampai di sini ya Waduh, tapi di mana ini ya? Ya Wah, ini apa teman-teman ya? Ada sebuah kain merah ini. Kayak sebuah selendang, kalau nggak salah ya. Tapi kita akan mencoba apa ya. Mendekati ya. Wuh. Wuh. Waduh. Ternyata ini adalah suatu celana, teman-teman ya. Kayak, mohon maaf, celana dalam ini ya. Tapi ini apa? Saya nggak tahu juga ini. Yang jelas, uh, temuan TV Lebaran ini asli, original ya. tidak uh, Artinya tidak kita rekayasa, terus kita kasih. Kita dari rumah bahwa... Benda ini terus dikasihkan sendiri, tidak? Ini tapi asli ya, ini temuan-temuan yang ada di sini ya. Uh, ternyata ini adalah suatu maaf celana dalam ya. Nah, apa makna dari temuan yang kedua ini? Bahwa di sini pun salah satu juga benda yang pernah digunakan orang, dan ini pasti mempunyai sejarah atau cikal bakal. Bagaimana benda ini bisa sampai di sini ya? Nah, itulah kita ambil hikmah dan iktibarnya bahwa waktu itu akan terus berjalan dan tidak akan pernah kembali lagi dan kita akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita kayak benda ini ini pernah dipakai orang entah siapa apakah siapa gitu atau mungkin pahlawan kebenaran nggak tahu ya nah ini karena kita benda ini kita temukan di sini dan bentuknya kayak sebuah ini wah kak aha ya kalau kalau kita melihat benda ini wah kita akan coba ya dari pemirsa Lebaran agak jelas... ...bendanya ini kayak apa. Wah, aduh, Itu dulu bagaimana ya bisa sampai sini ya. Waduh, Wah ini... ...karena bendanya kalau kita melihat... ...film-film uh, zaman dahulu itu kan ada kayak Superman ya. Atau Superboy ya. Atau Iron Man ya. Itu memakai benda kayak ini nih. Persis sekali ya. Maka kita namakan penemuan kali ini adalah... ...penemuan celana Iron Man ya. Atau... Penemuan celana Superman, ya, ini, inilah benda istimewa kita yang kedua yang kita temukan kali ini di uh, sekitar sini, ya, kita akan menemukan apa lagi, ya, kita akan mencoba nanti melangkah ke sana, jangan pindah channel Anda tetap di TV lebaran, karena TV lebaran adalah TV-nya orang yang butuh hiburan, jadi yang suntuk-suntuk, yang ya, mungkin lagi bingung-bingung kita lupakan semua kita kembali mencari hiburan di TV Lebaran kita lanjut lagi ya ekspedisi kita kali ini kita akan melangkah ke sana yang jelas temuan-temuan kita ini temuan-temuan eh, kita ini adalah real temuan yang ada di sini dan kita ambil aja kebaiknya ya bahwa apa bahwa temuan-temuan ini meskipun hanya sederhana tapi eh, menggambarkan sebuah makna bahwa waktu bahwa waktu itu terus berjalan tidak dan tidak akan pernah kembali lagi bahwa semua hanya akan menjadi seperti ini menjadi sampah ya, ya kan kita akan jadi sampah suatu saat nanti karena kita akan menjadi uh, bangke ya, oh, iya. oh, kita sudah ada di sini dan kita akan menemukan apa ya di sini ya, wah oh, oh, kita meneropong di sini ya kira-kira, wah -kira, oh, nggak bisa lewat nih kita ke sini. Kita baru saja melangkah beberapa menit, Oh belum ada nih baru beberapa detik kita menemukan sesuatu hal, teman-teman ya. Apa ini? Dan ini masih original, belum kita ubah-ubah ya, belum kita sentuh. Eh, kayaknya belum. Ya ini hari ini belum kita sentuh dan belum kita uh, apa ya, belum kita ubah-ubah tempatnya atau lokasinya. Wah, uh, ini apa teman-teman? Ini sangat istimewa teman-teman Ini kayak sebuah penutup dada ini ya Iya ini penutup dada Apakah ini penutup dada Putri Raja Pada masa lalu ya Wah, Kalau dilihat dari strukturnya Saya mau mengambil kok nggak berani ya Kalau dilihat dari strukturnya Ini kayaknya sebuah penutup dada Gadis ya Atau mungkin masih perawan ya Nah Wah, Ini akan mendekat ya Ini kita lihat ini bagaimana dulu ini waktu masih eksis ya atau masih masih dipakai ya pasti sangat-sangat istimewa atau mungkin ya mungkin bagi seorang laki-laki ya mungkin terpana ya kalau melihat seperti ini ya ya. Nah, apa yang kita ambil hikmah dari temuan kali ini? Kita jangan ambil buruknya ya atau mungkin ambil yang wah ini jorok atau gimana tidak, tapi kita ambil aja baiknya bahwa apa? Saya lagi bahwa benda-benda seperti ini pernah digunakan atau pernah eksis di masa lalu dan pernah ya paling tidak dipakai lah dan itu menggambarkan sebuah waktu bahwa waktu itu terus berjalan dan tidak akan pernah kembali lagi dan semuanya akan menjadi sebuah seperti ini sejarah. Ini pun punya sejarah di mana suatu oh, di kala waktu itu ini pun dipakai oleh orang ya. Nah, aduh kita akan mencoba mencopot ya biar atau kita Biar tv lebaran tahu wah. tapi sayangnya memang sudah tidak ada isinya ya kalau sudah isinya pasti pemirsa tv lebaran khusus son yang cowok pasti seneng ini ya wah ini apakah ini benar-benar milik putri raja ya ini saya mengambilnya aja masih susah ya wah nggak kelihatan masih susah jadi memang masih asli di sini uh wah. saya begini aja ya teman-teman ya biar uh, aduh. Nah inilah uh, temuan yang ketiga dari tv lebaran yaitu sebuah penutup dada wanita yang kita temukan di sini nah aha jadi kalau, kalau saya melihat dari bentuknya dari karakternya atau dari strukturnya benda ini kayak miliknya Sailor Moon ya yeah, jadi makanya saya sebut penemuan kali ini yaitu penemuan penutup dada Sailor Moon atau penutup dada inem pelayan seksi ya yeah, persis ya yeah. ya yeah, itu aja laporan dari TV Baran kali ini kita sudah menemukan Tiga benda yang mungkin Pemirsa TV Lebaran benda ini Dianggap ya biasa ya Atau mungkin ya remeh ya Tapi benda-benda ini bagi TV Lebaran Tetap mempunyai makna yang istimewa Yaitu benda-benda Sejarah Artinya sejarah itu adalah benda Yang pernah eksis di masa lalu Yang kini sudah tidak terpakai lagi Itu ajaran laporan dari TV Lebaran kali ini Jangan lupa like dan subscribe channel ini Agar tetap bisa berkembang Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari teh gelas, celana dalam Iron Man, dan penutup dada Sailor Moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.